Halo, swastiastu, semangat, 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 yes. Halo, berjumpa lagi ya bersama Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak ya membuat balon udara. Ya, siapkan kertasnya dua ya. Ya, Bu Guru pakai kertas lipat, terus Bu Guru pakai tutup toples ya. Ada gunting, ada spidol, sama ulin. Yuk, cara membuatnya kita bikin dulu lingkaran untuk balonnya ya. Kita taruh, terus kita bikin lingkaran. Ya. Sudah itu ya, kita gunting dulu ya. Kita gunting lingkarannya. Ya, kita gunting lingkarannya ya. Kita gunting. Itu ya, terus kita bikin kotaknya ya, kita lipat aja jadi 4 ya kertas lipatnya biar lebih kecil ya, direpotkan aja biar lebih kecil ya. Bikin yang lebih kecil aja ya, bentuk segi 4 ya. Sekarang anak-anak boleh menggambar bebas ya di dalam lingkaran ya untuk balon udaranya. Kalau Bu Guru kasih lengkung-lengkung aja ya. Bu Guru kasih lengkung-lengkung. Ya, cukup segitu aja ya. Terus kita kasih lem ya. Dikit aja ya di tengah-tengah, dikit aja lemnya. Terus anak-anak tempel. Ya. Terus tempel ini kotaknya lagi ya. Tempel jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu dekat. Tengah-tengah saja. Ya. Sekarang anak-anak ya membuat garis ya. Talinya. Empat aja ya garisnya. Terus habis itu anak-anak tulis ya balon udara ya, di sini tulis ada B A R U N ya. Nah di sini Bu Guru tulis di bawahnya udara ya, U D A R A ya, jadilah balon udara. Selamat belajar.